menjurnal ini bagaimana? Ya kan, hukum menjurnal ini Bapak Ibu udah paham ya kan? Kalau misalnya aktiva bertambah, letaknya di mana? Di debit, gitu ya. Aktiva berkurang, letaknya di kredit. Saldo normal aktiva ada di debit, misalnya ya. Liabilities, kewajiban, saldo normalnya di mana? Di kredit. Ya, kalau dia berkurang di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Liabilities ya. Ekuitas. Ekuitas itu apa? Aset dikurang liabilities, itulah ekuitas, gitu ya. Nah, kalau dia ekuitas bertambah, letaknya di mana? Di kredit. Kalau ekuitas berkurang, letaknya di mana? Di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Nah, itu udah hafal ya Bapak Ibu dari pertemuan dosen sebelumnya ya. Nah, jadi dengan demikian inilah dia jurnalnya. Kalau seandainya ada pelunasan piutang ya. Jadi lazimnya cash di debit, sales discount di debit, kreditnya account mesti payable ya. Ya, kemudian juga pengakuan piutang. Nah, ini. Jadi pada saat kita walaupun katanya pada saat perusahaan kirim barang, Bapak Ibu ya, dikirim pagi hari ya kan belum bayar gitu kan. Si penerima belum bayar, maka kita menjurnal. Ya, jurnalnya karena berkaitan dengan pengakuan piutangnya. Accrual base gitu ya. Jadi kita catatlah account receivable di debit, piutang usaha di debit, kreditnya sales revenue. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Pengakuannya ya. Nah, jadi begitu juga kita akui gitu kan apabila diasumsikan ada kena cas ya yang namanya cas bunga gitu ya. Nah, jadi makanya kalau dia dikenakan bunga, maka ada pendapatan bunga gitu ya. Maka kalau ada pendapatan bunga, diakuilah sebagai pendapatan. Piutang di debit dan kreditnya pendapatan bunga ya. Oke ya. Nanti kita lewatkan aja do it ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana perusahaan menyajikan nilai piutang dan mencatat ya, mencatatnya. Nah, jadi berkaitan dengan nilai piutang, penilaian piutang, maka kita nilainya bisa nilai current asset ya, aktif lancar dan juga nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, untuk yang perkiraan piutang yang enggak bisa ditagih bagaimana? Nah, untuk piutang yang enggak bisa ditagih itu disebabkan karena ya, not collected, nggak bisa ditagih, ya. Atau juga mencatatnya diperlakukan sebagai apa? Ya, mencatatnya diperlakukanlah sebagai yang namanya bad debt expense. Nah, ini berbagai macam, gitu kan? Kalau piutang itu nggak tertagih, nah, secara akuntansi dibentuk akunnya yang namanya bad debt. Nah, ya, bad debt expense, Bapak Ibu. Nah, bicara penagihan piutang yang tidak tertagih, gitu kan? Karena piutang itu resiko gitu kan. Ya karena orangnya apa ya, misalnya one prestasi ya, berarti piutangnya uncollectible. Kalau misalnya tidak ada dana gitu kan, maka uncollectible. Atau orangnya lari malam, uncollectible juga gitu ya. Nah, jadi secara akuntansi menurut standar internasional Bapak Ibu diakui dua, yaitu dengan metode direct write-off method dan metode allowance ya, atau disebut dengan metode penghapusan ya, direct write-off hapus, dan juga metode allowance penyisihan. Nah, metode penghapusan nah, dengan direct write-off apabila ya kondisinya tiga aspek ini Bapak Ibu ya, tidak bisa dibandingkan lagi gitu ya, antara pendapatan dengan beban. Nah, maka kriteria write-off gitu ya, hapus buku katanya ya, perusahaan bilang hapus buku. Kemudian receivable not state, piutang nggak dapat disajikan berdasarkan nilai realisasi bersihnya. Kenapa? Nggak punya apa, gitu ya? Nggak punya kepastian untuk dibayar. Ya berarti makanya direct, gitu kan? Write off, hapus. Atau juga not acceptable for financial reporting purpose. Ya tidak sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Ya maka dilakukanlah metodenya adalah metode direct write off. Nah kalau dia metode penyisihan, ya disebabkan karena apa ya? Bisa dibandingkan antara pendapatan dan beban ya. Kemudian juga bisa dihitung nilai realisasi bersihnya. Ya, kemudian juga bisa digunakan ya tujuan untuk penyajian laporan keuangan. Hapus buku, hapus tagih katanya kan. Nah, jadi makanya di sini perkiraan yang disajikan di Statement of Financial Position, penilaian piutang ya, ini buku besarnya. Jadi ada buku besar piutang dagang ya, ada piutang
alokasi penyisihan ya ini ya. Alokasi penyisihan dari nilai piutang di kredit ya, di kan di sisi kanan ya. Bapak Ibu ya, nah ini. Jadi dari 200.000 ada yang enggak tertagih 12. Ya, maka disisihkanlah yang enggak tertagih. Jadi nilai realisasi piutang bersihnya 188.000. Nah itu. Nah, jadi 188.000 itu di mana? Diletak di laporan keuangan, di statement of financial position. Nah, inilah dia. Di orang bilang neraca katanya kan, tapi bahasa internasionalnya statement of financial position ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi penyisihan piutangnya disebutkan ya, allowance for doubtful account ya 12. Nah, jadi penilaian piutangnya bisa dilakukan dengan metodenya seperti ini, nampak kurang pengurangnya dan nampak nilai realisasinya saja 188 ya. Kita buat aja mau pakai yang mana, tapi biasanya pakai yang ini perusahaan ya. Nampak dia account receivable less, nah di sini less kurang ya. Nah, boleh juga disajikan seperti ini. Ini boleh ya Bapak Ibu secara internasional. Nah, setelah jurnal di mana? Posting gitu kan, buku besarnya ini. Nah, buku besarnya ini. Oke ya. Nah, jadi pengakuannya piutang, kemudian sales revenue ya. Nah, ini. Lalu ada penagihan, ternyata dibayar 33. Nah, kalau dia dibayar 33, maka masuk uang kas, piutangnya berkurang. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, pindahkan posting dari jurnal ke buku besar ya, Bapak Ibu. Lalu ada penyesuaian. Penyesuaian kira-kira 15 yang enggak tertagih. Namanya bad debt gitu kan. Maka 15 ini dimasukkan ke ya sini, allowance for doubtful account ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya. Saya kira cukup jelas ya. Nah, kalau metodenya penghapusan, nah jurnalnya ini ya langsung dibuat jurnal hapus buku gitu ya. Penyisian untuk penghapusan ya piutang tak tertagih. 10. Piutang ragu-ragu gitu ya. Dan kreditnya account receivable, piutangnya di kredit ya. Berarti kalau dia piutang di kredit dihilangkan. Nah itu ya. Hilang nilai piutangnya, berkurang nilai piutangnya sebesar 10 ya. Oke. Dan kemudian penilaian piutangnya disajikanlah sebesar ini. Nah, jadi nampak dia less ya loan for double count ya. Dan total aktiva lancarnya, nah ini 1409, artinya sudah dikurangi dengan penyisian piutang ragu-ragunya yang karena disebabkan tidak bisa tertagih ya. Nah, kalau metode penghapusan ya seperti ini penghapusan. Jadi metode penghapusan itu disajikan sebagai bad debt, piutang apa ya, piutang ragu-ragu istilahnya bad debt gitu ya, 1600 kreditnya Pak Pondesquable. Ya, berikutnya. Nah, jadi untuk metode penyisihan ya. Jadi kalau katanya metode penyisihan, nah itu menggunakan estimasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi menggunakan estimasi yang berapa sih dari nilai perputaran piutang 1%, 2%. Nah, gitu kan. Kalau misalkan enggak ada, nah siapa yang bisa menjamin bahwasanya piutang itu tertagih 100% gitu kan? Apalagi perusahaan dagang. Nah, itu kan. Satu hari ini kita titip barang, besok udah tutup tokonya, barangnya diambil gitu kan, berarti piutangnya macet dong gitu kan. Nah, jadi kalau dia macet ya, disisihkan oleh perusahaan ya, dielowankan oleh perusahaan ya. Jadi ada dalam metode allowance ini estimasi sifatnya ya, diprediksi gitu ya, kira-kira dari 20 juta rupiah barang dikirimkan ya kan, bayarnya 3 hari, bayarnya 7 hari, berapa yang nggak tagih gitu kan, yang nggak bayar. Nah, itu diestimasi ya, diestimasi yang berapa disisihkan di sini. Baik. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnal penyisihan ya, inilah jurnal penyisihan. Jadi dianggap sebagai penyisihan. Kalau tadi metode penghapusan piutangnya di kredit ya Bapak Ibu. Nah, dengan metode penyisihan ya langsung disisihkan, allowance for doubtful account. Nah, ini kan munculnya di mana? Di neraca tadi gitu ya, di statement of financial position tadi. Jadi ini meningkat gitu ya.
meningkat seiring dengan pembayaran hal itu. Oke ya, jadi allowance for doubtful account itu ya inilah dia. Jadi allowance for doubtful account mengurangi dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengurangi lah sebesar ini. Nilai bersihnya 188. Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk metode dalam hal itu ya diposting lah ya ke buku besar sebagai berikut. Baik ya. Nah, itu bicara kalau kita metodenya menyisihkan dan metodenya menghapuskan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat menggunakan metode penyisian tadi yang lazim menggunakan estimasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk estimasi kita menggunakan persentase namanya, persentase piutang. Nah, jadi dari persentase piutang itu dapatlah ya persennya berapa. Nah, untuk menentukan persentase piutang lalu kita distribusikan schedule pembayarannya yang disebut dengan daftar umur piutang. Nah, jadi daftar umur piutang dapat kita lihat ya schedule pembayaran ini. Nah, biasanya bagian-bagian hutang itu akan membuat ini schedule pembayaran. Si A berapa, bulan ini berapa bayar, bulan depan berapa bayar ya. Kalau orang nyicil ya beli kendaraan 3 tahun, bulan ini sekian bayar, bulan ini, bulan kedua tabelnya ada gitu kan. Nah, jadi itu merupakan daftar umur piutang. Nah, jadi daftar umur piutang penyisiannya dibuatlah jurnalnya, jurnal dari penyisiannya bad debt dan kreditnya allowance. Allowance for doubtful account ya, apa itu? Oke. Nah, sekarang penghapusannya, disposing. Nah, jadi perusahaan itu akan menghapus piutang dengan dua kondisi. Ya dengan kondisi ya disebabkan karena receivable may be only reasonable source cash, gitu ya. Jelas dia sumbernya. Dan juga jelas sumber penagihan dan juga pengkoleksiannya, penagihannya dan pengutipannya, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh ini ya, sale of receivable to a factor, ya. Jadi seperti misalnya bank, ya, atau juga bisa berupa fee, gitu ya. Nah, jadi untuk sale of receivable di sini, ya, kita mengenakan beban gitu ya. Jadi menggunakan fee. Nah, jadi menggunakan fee. Jadi orang yang menerimanya akan menjadi beban ya, tapi kalau orang yang menagihnya pendapatan gitu ya. Nah, ini. Ya, berikutnya yang ketiga ya bagaimana mengakui piutang, kemudian juga dalam hal ini dispose of not receivable ya terhadap piutang WSL. Jadi piutang WSL itu ya adanya janji tertulis ya, promissory note. Jadi promissory note diikuti dengan jadwal pembayaran ya, schedule pembayaran. Jadi promissory note di sini digunakan untuk perusahaan atau juga individu ya. Nah, jadi promissory note ditandai dari adanya surat ya, surat utang. Surat utang. Jadi dalam surat utang hitam di atas putih ada istilah namanya payee dan juga maker. Payee itu adalah orang yang berkewajiban membayar. Ya. Maker itu adalah orang yang menerbitkannya. Jadi payee itu not yang punya piutang ya. Sedangkan maker itu orang yang punya hutang. Nah, jadi piutang dan hutang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada suratnya. Nah, ini ya. Nah, ada tiga variabel yang menentukan nilai dari nilai dari not receivable itu. Apa itu? Jumlahnya ya, tanggalnya, periodenya gitu ya. Jadi periodenya bisa bulanan, bisa harian. Oke ya. Kemudian juga ada bunga. Nah, jadi biasa ya Bapak Ibu di promissory note itu bunga ditambahin. Nah, jadi bunga ditambahin itu tergantung jangka waktunya. Semakin lama maka semakin tinggi bunganya, bukan makin rendah ya. Kenapa dia makin lama makin tinggi bunganya? Karena makin lama makin resiko uncollectible-nya makin tinggi. Ya, maka mengurangi resiko uncollectible-nya tinggi, maka dikenakan bunga yang lebih besar. Maka ketika terbitnya surat WSL ya, utang WSL, maka jurnalnya apa?
ya jurnalnya not receivable di debit, kreditnya account receivable. Nah ini kenapa dia not receivable? Yang kita mengakui kan yang namanya surat utang dan kreditnya utang. Ya, kemudian juga menghitung nilai piutang. Jadi menghitung nilai piutang berdasarkan nilai realisasi bersih. Nah, bicara nilai realisasi bersih, maka di sini ada estimasi. Ya, estimasi untuk mencatat bad debt dan juga berkaitan dengan penyisihan piutang. Ya. Nah, jadi bicara hal itu, maka ada penagihannya, ya, cash di debit, kemudian not receivable-nya kredit, kemudian pendapatan. Ya. Dan nilai piutang itu ya itu ada menggunakan bunga ya, jadi bunganya adalah bunga terutang. Nah, jadi bunga terutang itu kapan diakui sebagai bunga, maka jurnalnya adalah piutang bunga, kemudian kreditnya pendapatan bunga. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, saya kira nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya adalah penyajiannya pada laporan keuangan ya, dan menganalisa piutang, kinerja piutang ini. Bagaimana kita menyajikan laporan keuangan? Nah, jadi dalam penyajian laporan keuangannya diletakkan di yang namanya di statement of financial position. Jadi bukan di income statement ya, Bapak Ibu ya. Bukan di equity statement ya. Bukan di laporan ekuitas, bukan di laba rugi ya, bukan di tapi di neraca ya, atau di istilah lainnya laporan posisi keuangan perusahaan atau disebut dengan statement of financial position. Nah, jadi dalam pelaporannya disajikan sebagai current asset. Nah, ya, bukan dari non current asset ya, nilai piutang Bapak Ibu. Jadi current asset. Nah, itu. Kemudian untuk mengukur kinerjanya bagaimana? Ya, untuk mengukur kinerjanya kita hitunglah nilai piutangnya yang namanya perhitungan rasio, yang namanya account receivable turnover. Nah, rasio account receivable turnover semakin tinggi nilai waktunya, yaitu net sales, net credit sales dibagi average net account receivable. Ya. Artinya pembaginya nilai penjualan bersih dibagi dengan nilai piutangnya rata-rata. Ya. Jadi semakin besar nilai piutang rata-rata, maka semakin rendah, ya, semakin kecil ya, yang namanya account receivable turnover. Ya, artinya semakin rendah account receivable turnover, maka kinerja penagihan makin tinggi. Nah, berarti kan bagian utang sangat sangat apa ya? Sangat intens gitu ya. Apakah dia mau mengingatkan pakai SMS, apakah mau menyurati gitu kan, mau menelpon, Pak. Mohon dibayar ya, atau saya mengingatkan tanggal sekian jatuh tempo gitu kan. Oh ya, nanti saya siapkan dananya. Nah, apabila misalnya ada kebijakan seperti itu, ya maka account receivable turnover-nya akan makin rendah. Nah, itu ya. Begitu juga mengukur kinerja piutangnya dengan yang namanya average collection period in days. Jadi rata-rata penagihan piutang. Jadi rata-rata penagihan piutangnya ya di sini adalah ya semakin tinggi, maka semakin banyak nilai piutangnya beredar. Artinya cash flow perusahaan makin kecil. Tapi kalau average collection-nya makin rendah, maka cash flow perusahaan makin tinggi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mengukur kinerjanya. Berarti manajer hutangnya berhasil menagih ya. Bagian hutang manajernya sangat aktif menagih. Kalau average collection period in days-nya makin rendah, ya, makin bagus dia kinerjanya. Nah, itu ya. Nah, ini contoh hitungannya ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Ya bagikan aja net credit sales, penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata perputaran piutang. Gitu ya. Nah, saya kira itu saja ya. Ada mungkin yang mau kita diskusikan Bapak Ibu di 5 topik ini? Cukup jelas ya. Nah, nantinya video perkuliahannya saya berikan dan nantinya Bapak Ibu apa ya? Subscribe ya channel di YouTube gitu ya untuk ya mengulang kembali ya metode apa ini materi ini kalau yang nggak sempat apa ya fokus tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa apa ya bisa putar kembali di YouTube channel ini, nanti saya berikan link-nya ya. Baiklah,
demikian saya kira mungkin Bapak Ibu sudah letih juga ya bekerja satu harian, ya malam lagi kuliah gitu kan. Ya saya paham juga untuk itu. Ya, jadi saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita dan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depannya ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat selalu dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.